Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kembali lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kali ini kita akan pantau suasana Terminal Purabaya Mungu Rasih ya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024. Diawali Akas NR Patas ya, Surabaya Madura. Penumpangnya terpantau ramai, disusul Bagong Ekonomi Surabaya Malang. Penumpangnya masih sepi ya, dan ada Putra Mas Surabaya Bojonegoro yang masih ngetem. Ini pukul 9 lebih 34 menit, pada hari Sabtu ya, saya ulangi, Sabtu 20 Juli tahun 2024. Oke, simak video ini sampai selesai. Dan ada Kalisari Patas Surabaya Malang dengan tarif sekitar Rp40.000. Permanya juga sepi ya, tujuan Malang. Dan langsung disusul Eka Cepat non ekonomi alias Patas Surabaya Solo Semarang. Permanya juga masih terpantau sepi. Pukul 9 lebih 40 menit ada Restu Panda Patas Surabaya Malang ya teman-teman ini. Permanya juga terpantau masih di bawah standar alias sepi. Dan ada 3 bus langsung Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja Purwokerto Bumiayu ya. Ini ekonomi atau AC tarif biasa via tol. Disusul Akas Mila Sejahtera dan Laju Patas. 3 bus berangkat bersama. Wow, ini Akas 4-nya kalau nggak salah Surabaya Banyuwangi ya, kalau nggak salah ini. Dan ini dia, permanya terpantau cukup ramai, cukup ngerayu, dan ada Laju. Ini Surabaya Banyuwangi via Jember ya, Patas ini. Atau Surabaya Jember Banyuwangi. Dengan tarif terakhir Banyuwangi, kalau tidak ada perubahan Rp200.000. Pukul 9 lebih 43 menit ada Jaya Utama Indo Jarwo AC tarif biasa atau ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Kalau nggak salah tarifnya sekitar Rp91.000 ya, di susul belakangnya Bagong ekonomi Surabaya Malang via tol Karangloyannya ya. Bagong Bodi Mega DD Armada X Jos Galek atau Trenggalean ya dulu. Susul Sumber Selamat ya paling belakang. Pelan-pelan saja ya, meskipun hari Sabtu atau weekend di jam menjelang siang ini penumpang juga masih sepi nih. Ada Bagong ini Surabaya Malang. Lumayan penumpangnya, dan ada Sugeng Rayu ternyata Surabaya Solo Jogja. Pukul 9 lebih 46 menit ada Restu Panda ini Patas Surabaya Ponorogo ya teman-teman. Meskipun hari Sabtu ya atau menjelang weekend. Yo, ini penumpangnya terpantau full Restu pada Surabaya Ponorogo. Dan Putra Mas masih ngetem ya. Meskipun hari Sabtu menjelang siang WN ini cukup sepi ya. Mungkin nanti sore ramenya. Pukul 9 lebih 48 menit Harapan Jaya non ekonomi alias Patas Surabaya Pare Blitar. Wow, penumpangnya sudah full teman-teman ini. Ada yang duduk di depannya atau kursi kernet atau kursi kru. Full ini. Tarif Rp45.000 sampai Blitar. Pukul 9 lebih 49 menit ada 4 bus berangkat bersamaan. Paling depan ini Sabar Indah Mulia ya. Kalau Sabar Indah Mulia itu artinya Surabaya Ambulu. Ekonomi via tol. Disusul Akas Mila Sejahtera. Ini Ambulu Surabaya Madura atau ke arah Madura. Penumpangnya lumayan ramai. Disusul Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung Tebar Pesona Bodorombakan. Oh, penumpangnya juga cukup ramai ya, tapi belum full nih, parkirnya cukup lama. Disusul Restu Panda Yudhistira Ekonomi Surabaya Malang, tidak ada tulisannya via tol, kemungkinan ini via arteri.
masih pelan-pelan saja sambil menyisir atau mencari tambahan penumpang. Pukul 9 lebih 50 menit ada Bagong Jo Trenggalek atau AC tarif biasa Surabaya Trenggalek dengan tarif terakhir Trenggalek itu Rp40.000. Ini parkirnya juga cukup lama tadi ya, kayaknya banyak yang tidak jalan ya hari Sabtu ini. Penumpangnya hampir penuh. Pukul 9 lebih 51 menit restu pada Jetbus 5 Patas Surabaya Malang. Arah Malang perubahannya juga masih di bawah standar alias pukul 9 lebih 54 menit Sugeng Rayu Surabaya Solo Semarang atau Semarangan 7273 berangkat ini teman-teman. Ekonomi ya atau AC tarif biasa. Dan Putra Mas juga diberangkatkan menuju Bojonegoro. Pukul 9 lebih 57 menit ada Damri. Ini bus AKAP ya tujuan Surabaya Jakarta angkatan pagi atau angkatan siang ini dari Terminal Purabaya Bung Rasih menuju Jakarta. Disusul Lois Seris Tumanda Ekonomi ya atau AC tarif biasa Surabaya Ponorogo penumpangnya ramai. Pukul 9 lebih 59 menit laju aktor Surabaya Jember ya. Ada pelangnya dari pasar juga. Wes langsung tes. Pukul 10 tepat ada Damri tujuan Bandara Juanda ini. Masih pukul 10 tepat Eka cepat dengan bodi Patriot. Non ekonomi Surabaya Purwokerto Bobot Sari berangkat dari shelter ke 22. Kayaknya masih ada penumpang nih berhenti dan di belakangnya ada Dana Dasi Patas Surabaya Malang. Juga masih sepi ya tujuan Malang di Sabtu siang ini. Iya masih menaikkan penumpang. Pukul 10 lebih 1 menit ada Tentrem langsung ses Surabaya Malang ekonomi via tol Karanglo. Wow penumpangnya cukup ramai atau lumayan ramai nih. Dan Eka cepat diberangkatkan menuju Bobot Sari via Madiun non ekonomi. Di belakangnya ada Dalimas Surabaya Bojonegoro. AC tarif biasa atau ekonomi menyisir penumpang. Rumahnya masih lumayan saja. Pukul 10 lebih 4 menit ada Bagong Jo Trenggalek atau AC tarif biasa Surabaya Kediri Tulungagung Trenggalek via tol. Nah, tarif Rp40.000 ya terakhir Trenggalek. Oh, rumahnya lumayan saja. Pukul 10 lebih 5 menit ada 3 bus 4 bus dari Terminal Purabaya yang berangkat. Paling depan laju Patas Surabaya Jember. Tarif Rp120.000 ya kalau tidak ada perubahan disusul Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek. Tarif Rp60.000 dan Pelita Mas Surabaya Malang Ekonomi. Oh, penumpangnya masih sepi. Pelita Mas Surabaya Malang via arteri penumpangnya juga masih sepi teman-teman.
disusul langsung bako medium patas tahunan ekonomi Surabaya Pari Blitar menaikkan penumpang. Ini bako masih mensir penumpang. Restu Banda Jet Bus 5 Patas Surabaya Ponorogo. Dengan telolet busurnya penumpangnya lumayan rame. Aku masih menaikkan penumpang ya, penumpangnya sudah rame juga. Dan ada Mira Ekonomi Surabaya Solo Jogja. Pukul 10:09 ada Akas Green AC tarif biasa atau ekonomi Surabaya Madura. Pukul 10:10 Sugeng Rayu Jet Bus 5 Surabaya Jogja Bandung berangkat dan masih dapat penumpang 7038. Di belakangnya ada Laksana Anda Patas, ini Surabaya Malang. Tarif Rp40.000. Remunya juga masih di bawah standar ya, untuk tujuan Malang ini. Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung Jet Bus 5 berangkat kembali setelah menaikkan beberapa penumpang lagi ya. Penumpangnya lumayan, disusul Pelita Mas pukul 10:12 Surabaya Malang ekonomi via arteri. Kalau via arteri itu ngetolnya sampai Porong saja. Tarif sama-sama ya, saat terakhir Malang Rp20.000. Dan ada Manggala Patas Surabaya Malang, tapi kayaknya ini pulang ke garasi ya, kosongan. Pukul 10:14 ada Sabar Indah Ekonomi Surabaya Probolinggo. Ekonomi AC ya teman-teman ini. Disusul Sumber Selamat Surabaya Solo Jogja 7501. Pukul 10:16 Tentrem Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo, tarif Rp20.000. Kita lihat ya, tujuan Malang dari tadi hampir semuanya sepi teman-teman. Pukul 10:20 Eka Cepat non ekonomi Surabaya Solo Jogja Magelang full tol. Full tol itu kalau nggak salah tolnya sampai Solo ya teman-teman ya. Bisa dikoreksi apabila ada kesalahan penyebutan. Penumpang juga cukup ramai ya teman-teman.
Disusular Pancai Patah Surabaya Trenggalek tarif Rp60.000 menyisir penumpang. Perbangnya lumayan ini. Disusul langsung Sinar Mandiri Mulia Patas Surabaya Tuban Semarang masih pukul 10.21. Oh, penumpangnya masih sepi nih. Les di bawah standar. Pukul 10.21 ya, Akas Asri atau dari PT Teri Akas Asri Patas Surabaya Jember. Lumayan ada beberapa ya, sekitar 10-an, lumayan untuk arah timur ya, lewat Tapal Kuda. Pukul 10.22, Jaya Kuning Surabaya Ponorogo AC tarif biasa atau ekonomi langsung ses. Pukul 10.23 ada medali Mas Red Bull Surabaya Malang via tol Karanglo ekonomi langsung ses. Pukul 10.25 Pelita Mas Surabaya Malang ekonomi. Lagi-lagi via arteri ya, kalau jam-jam siang ini banyak kan via arteri karena sepi ya. Rata-rata sepi penumpang. Disusul Sinar Mandiri Mulia ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Dapat penumpang ini teman-teman. Lumayan. Nah, dapat penumpang. Pukul 10.26, laju patas si manis ini Surabaya Probolinggo Bondowoso. Nih, kalau nggak salah satu-satunya patas dari laju yang tujuan Surabaya Bondowoso dapat penumpang dua langsung. Dan sebagai informasi tarif ya, tarifnya kalau nggak salah atau kalau tidak ada perubahan sama dengan Jember ya, sekitar Rp120.000 sampai Bondowoso Patas. Pukul 10.28, wow, Pelita Indah AC tarif biasa via tol Surabaya Trenggalek kembali hadir ini 7409. Berbangnya juga terpantau cukup ramai ini. Dan langsung ada Bagong Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Oh, kita lihat Surabaya Malang penumpangnya sepi. Dan ada duo bus Patas Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo dan Akas NR Patas Surabaya Madura. Dan ini sekaligus sebagai penutup video kita kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ramai.